Champions, this is beyond extraordinary. It really is. Journey's delivery, delete famous captain's goal for Ajax. They are irrepressible. Hell. teman-teman dan selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sobostar Di dalam video ini kita akan kembali melanjutkan karya board Amsterdam kita di FIFA 19 Yang sekarang merupakan episode ke 36 De, di episode sebelumnya di episode ke 35 Ya kita mainkan dua pertandingan sekaligus dan dua si match juga Yang pertandingan yang kita mainkan adalah pertandingan penting semua Yaitu derby the topper di RTV melawan PSV Dan satu lagi juga melawan Sevilla di Champions League di match day ketiga dan ya sekarang juga kita ketemu Sevilla lagi Dan mungkin ya jika kalian yang belum nonton episode sebelumnya Linknya di pojok atas itu Dan mungkin link playlist Karimot X Amsterdam saya juga ada di pojok atas itu Jika kalian yang belum nonton episode-episode sebelumnya Dan oke okay, langsung kita lanjut aja ke segmen yang ada di episode ke 36 ini Mungkin kita langsung mulai saja Dengan ya mungkin biar gak hemat waktu Dan dalam kalender kita mungkin lawan Sevilla Ya kita ketemu lagi di matchday keempat grup stage kita di Champions League dan akan ketemu AZ Alkmar dan kita akan bermain away dan ini bakal gua mainin aja karena mungkin dalam episode berikutnya kita bakal mainin melawan uh, ya Jerman maka timnas Rusia dan Amerika uh, ini akan terjadi perang dingin kayaknya <laughs> dan oke okay, mungkin kita langsung lanjut aja karena biar ngehemat waktu buat ngedit dan buat nonton juga kita langsung lanjut melawan lawan Sevilla lagi dan kita akan bermain di kandang ya mungkin kalau bisa kalian belum nonton episode sebelumnya ya mungkin tau kayak gimana Sevilla <laughs> Dan sekarang kita akan ketemu Sevilla lagi Jadi makanya kita langsung lanjut aja Dan tadi kita ada yang request main David Ares Sip bakal gua mainin Dan mungkin gua bakal atur dulu squadnya Sebelum kita lanjut untuk lawan Sevilla Dan oke okay, ini dia mungkin line up kita untuk lawan Sevilla di Champions League Patch Day keempat dan mungkin ya kita mainin pakai pemain senior kita tapi ada yang beberapa berbeda mungkin seperti Huntelar dan Promes juga yang seharusnya neres di ya di kiri tapi mungkin gue ziek nanti aja mainin lawan AZ Alkmar tapi sekarang jatahnya buat Promes dan neres untuk diduetin dan mungkin gue bakal duetin Huntelar sama tadi lagi dan kemudian sisanya seperti biasa mungkin Ake gak gue bawa dulu tapi gue bakal coba mainin Hermoso karena overall juga ternyata sama aja gitu udah naik juga jadi 81 so itu dia mungkin pergerakan pemain kita untuk melawan uh, Sevilla dan mungkin bangku cadangan mungkin nanti gue liatin aja karena ya mungkin biar cepat-cepat juga kita langsung kita play match dulu aja lawan Sevilla ini kita akan bermain di Johan Cruyff Arena dengan difficulty ultimate kita akan bermain 5 menit aja karena mainnya Champions League dan oke okay, langsung kita play match semoga berjalan dengan baik dan oke okay guys ini dia pemain-pemain kita sedang melakukan warm up sebelum kita melawan Sevilla dan terutama kita akan bermain di uh, kandang Tapi kalau salah gue delik Bukan gue jadiin kapten lagi deh Atau udah gue ganti kayak udah sih <laughs> Gue lupa sih tadi Antara ta uh, kapten masih tadi tau enggak. Tapi ya ini dia guys Patch day keempat kita di Group Stage Champions League Melawan Sevilla lagi Karena mungkin tahulah lah kita lawan Sevilla kemarin Cukup tidak berjalan baik Tapi mungkin ya jika kalian menonton nonton episode nya Ya ada di pojok ke atas itu Gue udah ngasih tau beberapa kali karena emang itu episode pokoknya cukup bikin gue frustasi banget. Karena yang dari kita lihat juga Sevia itu yang pas kita lawan di episode sebelumnya itu cara mainnya bukan kayak Bang Kelvin pakai eh, Sevia di waktu seri Cardboard yang pakai Sevia itu sebelum 1860 nih. Dan ternyata, Wah well, cara mainnya juga kayak Bang Kelvin banget di Sevia Ternyata emang AI Ultimate pakai Sevia emang jelas sih itu bahaya banget. Jadi pakai kita harus lebih hati-hati nih sama Sevilla. Apalagi kita main di kandang sih. Jadi gue harapin kita lah bisa menang lah Come on Come on Ajax Kita bisa menang Karena mungkin kalian ketahui juga Career buat Sevilla ya Bang Kelvin Itu cukup nostalgia banget Karena kalau gak salah itu Career board yang paling gue ikutin banget Setelah Chesterfield Karena emang kerasa banget feelnya gitu Ketimbang Oke I think 60 Munich juga uh, Udah keras sih Udah mulai kerasa Gue udah ngikutin banget Udah kerasa kayak Chesterfield Waktu FIFA 18 Tapi Sevilla itu kayak Man kerasa banget gitu ...seri karibotnya Bang Kelvin tuh Hampir seluruh karibot emang gue rasain, gue tonton selalu gitu Tapi feelnya kayak berbeda-beda gitu Tiap seri karibot. apa kayak Arsenal Terus kemudian ya macam-macam lah pokoknya Sampai Blackpool juga Tapi gue gak nonton full banget Yang Sevilla itu gue hampir nonton full Jadi gue sampai ngerti lah kayak gimana itunya 1860 Moody gue ngikutin banget, Chesterfield juga ngikutin banget So ini dia lineup kita Mungkin di bagus cadangan di sekalian sendiri tadi kita bawa Bande, Walsh, Eiting dan beberapa pemain muda lainnya juga. Mungkin kita langsung fokus aja ke pertandingan. Ya mungkin uh, ya biar ya, kehilangan fokus untuk ngomongin karir seri karbon Bang Kelvin itu dia. Ini dia ada Sevilla line up seperti biasa kayak kemarin melawan kita di matchday ketiga. Gak ada perubahan. Jadi oke okay, mungkin kita harapin kita bisa menangkan pertandingan ini. Come on. Dan ini dia kickoff bakal langsung dimulai oleh Ajax Let's go kepada God zone Zonen Berharap kita mendapat 3 poin lagi Dan semoga kita bisa memimpin puncak last man Oh itu tiba-tiba jatuh sendiri Ben Yedder Kayaknya mereka masih nerapin main Ya Pressing-pressingan gak jelas Jadi ya, makanya gue bakal uh, Mencoba mainin position dulu aja Sih bener Masih pakai yang kayak gituan Jadi ya, makanya kita harus uh, Lebih mempermasalkan hal tersebut karena kita juga sengaja gue mainin winger-winger yang cepat seperti David Deres dan Promes. Karena kita tahu kejadiannya di episode sebelumnya juga. Karena Kim Zek, ah ternyata dia kepressing terus tuh. Kena marking terus sama pemain uh, Sevilla. Dan so ini dia, Dusan tadi crossing aja dia. Oh, oh oke okay, David Deres mesti dijaga. Terlalu cepat itu crossingannya. nya come on, hati-hati. Oh, come on, nice. Pertanian Mendy. Ay, Saloper, no. Kenapa ada Ben Yedder di depan? Saya lagi kan, sumpah, sumpah. Seperti ini gue pengen, pengen main position posisi ini langsung dapat semua pemain Sevilla gitu. Dan ini cara mainnya bukan kayak seri karpet bang Kelvin. Itu dia. Why? Okay, nice. Mandy, Van de Beek, Ricky Dion. Cari Huntelar. Oke okay, mencari Ricky Dion. Ricky Dion mencari kunci promes, Ricky Dion di tengah. Ricky Dion, yes, satu kosong buat Ajax. Luar biasa tadi meskipun hampir blunder juga kita di menit pertama di menit-menit ke-8 atau ke ya ke-5 tapi kita bisa ya bisa memperunggul uh, skor juga gitu 1-0. Hampir loh itu kita bisa kejebolan berkat tadi blunder gua lagi nyoba main position taunya di depan ada band gitu. Tapi ya kita bisa langsung mencetak gol dari Frankie Diong sampai kejatuhin back mereka juga. Itu siapa yang dijatuhin tuh? Oh, Franco Vasquez. Ya? Franco Vasquez oke. Okay karma dia. <laughs> karena di episode kemarin dia mainnya uh main ditonjok banget dan ternyata karma itu. Freddy Dio. Karma. <laughs> mungkin kalian tahu meme itu kalau bisa nonton F1 dari Fernando Alonso dan Juancho. Oke, okay, dia tidak terlihat bangga karena oke okay, mungkin <laughs> masih beda satu gol juga dari Sevilla. Jadi makanya harus lebih hati-hati dan oke okay, itu dia 1-0 buat Ajax. Let's go. Oke okay, mantap promise Ah oh, pelanggaran <laughs> Gue kira uh, Patah saat tadi si Mandy malah belok Karena gue Kayak di episode kemarin Terlalu ngeremehin banget Soalnya kita back gak mainin Delik kan Lawan Sevilla Jadi kayak, kayak ngeremehin banget gue Gimana nih Ada Delik gimana nih Pertahanan kita So kita resist disini Posing aja gitu Ui, oke, okay. dosen tadi oh, gila. Dan corner. Yuk, uh, mungkin arah huntelarnya nggak apa-apa. Tapi ada mati Delik, oh, masih ditangkap oleh Fatslik. Tapi kayak Sevilla lebih sering mainin si Sergio Rico ya, ketimbang Fatslik. Kalau gua sering lihat waktu nonton Sevilla tuh, bukan seri karbot ya uh, Bang Kelvin. Maksudnya di dunia asli di La Liga. Oh nggak deh Fatslik, soalnya oh iya. Uh, Sergio Rico kan dipinjam sama Fulham, itu dia. Atau dibalikin ya gue lupa So itu dia Oke okay, let's go Van de Beek Nusantar Adich Nerapin main position Karena tadi berjalan baik loh Kita goal ya dari Frankie Diong aja Makanya position kayak gini-gini doang gitu Oke okay, Frankie Deong mencari kedua Ah oh, gila Masih kemana-mana itu shootingannya Oh corner Pantesan Padahal oh, udah akurat loh itu Oke, okay, Van de Beek masih langsung di cover itu sama so, back ya. David Ayres shooting. David Ayres masih bisa di save oleh Fajlik. Gila, gila. Oke, okay, mungkin corner lagi sekarang. Udah berapa kali kata corner. Gue gak bisa ngitung. Oke, okay, masih di itu sama Fajlik. Dapat apa Frank... apa Batis Oke, Dusan Tadic. Aduh, gila. Kayak kita ada... Ya, ada improvement banget nih. Dari episode kemarin lawan Sevilla. Karena sekarang lebih sering menyerang kita gitu ketimbang Sevilla yang Mainnya dengan counter attack tapi sayangnya kita, uh, main Shootingannya masih belum teratur gitu, tapi udah bagus sih. Overall, kita udah bisa nge-counter cara main mereka juga. Apalagi ini kan, mereka juga mainnya tandang kan, Sofia. Ya? Jadi, mereka kayak, oh, 'Oke, okay. mainnya tandang, jadi kayak gugup-gugup gitu.' Pemainnya eh, tunggu arah kemana? Oh, ada delik. oper dulu aja, tapi jangan. Uh, awas, Sarabia bahaya karena Sarabia itu sarap." <laughs> Oke okay, oke okay, oke, okay. untung masih ada Van de Beek. Sumpah ini kayak pasti belum berubah nih, karena Sarabia itu Sarap ternyata. Dari nama aja Sarap, ya itu dia. Makanya dia Sarap. <laughs> Tapi ya dia bertalenta bukan Sarap. <laughs> oh, oke, okay. Zlatan uh, Frankie Dion. Oke, okay, Kita nerapin main position daripada kita ke pressing lagi, karena mereka udah tahu deh. kita kayak emang jelas pengen ngebobol mereka banget, jadi mereka oke okay, oke okay, kita harus pressing banget nih mereka. Meskipun kita mainnya bukan di Ramon Sanchez Pizuan gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, uh, Nolito. Legend Manchester City dapat sama Hermoso. Nice. Langsung ke depan mencari Tadic dan di sama Simon Jer. Bahaya itu dia. Bisa nyederain orang loh kalau bisa nekal kayak gitu. Apalagi kalau jatuh kan? Itu udah bahaya banget. Oh, oh untung aja itu. Siapa itu? Bahaya banget. Jesus Nafas legend Manchester City juga. Oh, gila kita. Kayak emang Sevilla ini ngotot banget pengen menang gitu ternyata lawan Ajax itu emang mereka. Oh, ini kayak Ajax ini ngeremehin kita. Kata siapa gitu? Udah tahu, kita imbang gitu sama Sevilla itu dari kualitas pemain. man Oke, Regi oh gila. Sergi Gomez gila ngotot banget itu, tackle-nya. Oke, Ben Yedder. Masih ada Fernand Mendy Nice untuk bisa di cover itu Untung belum kebobolan kita Tapi semoga aja clean sheet lagi Lawan Sevilla Nice David Teres Ricky Dion ada David Teres Oke okay. masih ada Dusan Tadic David Teres lagi Huntelar Van de Beek Huntelar lagi Huntelar Masih bisa di block dan ditangkap oleh Fajlik Gila Mantap itu Si siapa kejer Bahaya banget makanya Ijer Oh gila sudah so, di heading itu sama uh, Joaquin Maile Dan oke okay, itu dia first half kita Cukup berjalan dengan baik Tapi kita harus lebih ngutamain main position banget Tapi setiap positionnya harus lebih mendekat banget itu Tapi yang tadi kita alamin soalnya di bawah pertama Gila itu gara-gara kita kesahan dikit ngoper aja Langsung kena pressing sama Sevilla Jadi mereka kita harus lebih uh, Ya buka ruang Sama lebih ngedekat gitu tapi mungkin bakal gue pertimbangkan, ayolah, lah. Come on. Come on, Ayo kita bisa menangkan lawan Sevilla lagi. Apalagi kita main di Johan Cruyff Arena. Jangan malu-maluin fans kita juga. So, kita resume match aja. Dan second half akan dimulai oleh Sevilla. Let's go. Come on, The Golden zone. Gua harapin kita bisa clean sheet dan menangkan pertandingan ini lagi. Karena itu cukup unik juga. Kita bisa mencuri 3 poin juga di Ramon Sanchez P1. Karena ya kita mainnya di tandang mereka dan well... Susah banget gitu Dari cara bermainnya dan mungkin kayak udah kerasa lagi nih Kayak udah di second half kemarin So itu dia Fernand Mendy Overlapping Aduh oke Ah come on Masih bisa Offside itu atau apa itu Oh throw in Kirain gua offside Oke okay, masih di pressing itu Gila gila Sumpah ini Kenapa ya Sevilla Mainnya kayak gini banget Oke okay, gak apa-apa Pokoknya -apa. press aja bandy dari itu bahaya soalnya Kayak mencari Huntelar. Dusan tadi shooting masih di blok itu sama Simon kejar bahaya banget sumpah. Itu emang Simon kejar emang niatannya emang nge-marking si Dusan tadi gitu. Ini makanya itu dia. Quincy si Promise crossing aja coba. Oke, gak ada yang nyamber di sana. Huntelar. Pandebik Oi, gila. Baru, baru dapet baru dapat bola itu. Siapa itu Roku Mesa ya? Ah, kampret. Kampret kumusan yang pernah main di Swansea Dan ternyata gak berjalan dan baik <laughs> Oke okay, katanya Sevilla next fixture Akan ketemu sama Chelsea Perebutan juara kedua juga uh, Ya nggak tahu gue crossingnya itu Mereka ngarah kemana crossingan dari uh, Legend Legend Manchester City Jesus Navas So ini dia kita main rapin main position dulu aja Seperti biasa Sip, langsung di tackle itu. Belum ngapa-ngapain. Bahaya juga nih. Joki Mehle. Bahaya. Mencari Onana. Bukan mencari uh, pemain mereka gitu. Bahaya nyari Onana gitu. Sumpah ini ngotot banget mereka pengen ngegolin. Okay, okay, okay. Oke, oke, oke. Mungkin gue ubah dikit lah taktiknya. Karena kita terlalu main ini sih. Jadi gue bakal sekalian ganti pemain juga dan ganti taktik. So itu dia, kita udah ganti taktik kita untuk main position banget Karena awalnya kan balance kan, jadi gue bakal main position Dan jadi pemain-pemain kita juga bakal mendekat lagi mainnya Kemudian Bande, Walsh, Bobber bakal gue masukin Untuk mengganti, uh, siapa tadi? Huntelar, Frankie diong sama deli Karena Delik udah capek ternyata Jadi gue ganti sama Bobber yang belum pernah main sama sekali So itu dia Oke, okay, Huntelar ngepressing Dapat Quincy Promise langsung Awas dikejar juga Kim Dapat Dusan di Tadic. Oh, come on. Masih di -press sama Kolo Zizek. Sus Susah banget namanya. Frankie diom Big. Gila itu. Langsung di pressing. Gila. Sip. Oke. Okay. Franco Franco Karma Armanya belum hilang-hilang dia. Oke. Okay. Jesus Nafas di sana. Bahaya. Crossingan dia kayaknya. Dan masih di tackle sama Hermoso. Mantap. Itu sebenarnya emang bukan salah back gue yang bong Ternyata emang timingan Sevilla emang susah banget gitu buat ya timingan mereka emang kayak perfect banget dan gue emang kalau buat defending emang dari hoki juga karena wajar juga kita main ultimate pasti emang kebobolan jadi wajar banget gue kalau misalnya ditanya bang betulin lagi defense ya sebabnya gue juga main ultimate men karena ultimate itu gak semudah kayak gitu men gak semudah main profesional atau apa ya kayak wajar lah kalau misalnya gue kebobolan dan maklumin juga kalau misalnya defense kita bolong karena emang pemain mereka juga kalau ultimate pinter-pinter banget Asalnya bande di sini. Oke, okay, ah, come on. Udah buka celah tau gitu gua shooting aja itu. Oke, okay, Sandy Walsh mesti Sarabia karena dia orangnya sarap. Masih dapat sama sarap. Oke, okay, Hermoso dapat. Oke. Okay, Van promise. Oke, okay, itu tiga orang di pressing gila. Gila nggak tuh, guys? Itu bukan emang taktik guanya aja bukan yang salah tapi emang Sevianya men yang bikin gua kecewa banget Lihat cara mainnya gitu sip Wober dan mencari Van de Beek Fernan Medi mencari oke okay. mantap Fernan Medi langsung lari crossing dia oh come on oke okay, Sandy Walsh ah oh, kontrol bolanya dia sip dapat Hermoso. Oke okay, Van de Beek. cari Oke okay, Mendy lagi. Oke okay, masih ah gila itu Joaki Mehli ngepres banget sumpah. Hati-hati hati-hati hati-hati. Come on bahaya Arana. Oh hampir gitu, itu. Itu buka ah gila sih emang defense kita berkata timingan pemain Sevilla emang susah banget buat kekejar karena memiliki pemain yang cepat-cepat. Nah itu dia bukan sebab back gue yang terlalu bong. Ya itu mungkin salah satu faktor ya. Tapi emang sebab pemainnya mereka juga karena kehokian juga ternyata. Ya kita tahu lawannya ultimate. Jadi ya mau di lagi defense kita karena pemain mereka juga pinter-pinter gitu dengan difficulty ini. Ya mungkin kalian harus cobain lah kalau bisa di Ultimate. Karena mungkin langsung kalian di komen Bang defense betulin Bang defense betulin Itu gue udah bosen sumpah <laughs> Ngeliat di komen Bang defense betulin terus gitu kan Udah tau emang Defense kita udah bagus gitu Tapi men nerapinnya, nerapinnya itu Tergantung timnya juga Tim lawannya maksudnya Bukan emang gara-gara salah gue juga Gue lihat emang defense kita bagus gitu Cuman lihat dari tim lawan lah Mereka pakai formasi apa Dan pemain-pemainnya Tipenya apa gitu Kalau misalnya cepet ya cepet dan pasti back kita juga kewalahan nah itu dia bukan berkat formasi gua well, formasi kita tahu dari precision gue udah gua atur biar nggak kebobolan lagi sip oke okay, sandy walsh masih bisa dapat kita kayaknya dapat satu kosong lagi ini untuk kemenangan kali ini cuman nggak apa asal jangan kebobolan lagi di sini kan masih main drop in position ini bahaya banget nih siapa main mereka cepat-cepat gitu men Oke, okay, kenapa bola bisa lepas? Aku nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Oke, okay, mereka crossing. Oke, okay, Hermoso. Dan itu dia. wuh Akhirnya kita bisa menang. Lagi dan lagi. Tapi sayangnya cuma skor tipis karena Sevilla, men. Pen, <laughs> pen gue babak banget nih. Tapi sayangnya cuma menang 1-0. Tapi 3 poin buat kita dan kita udah dipastikan lolos ke uh, knockout stage. Ke babak 16 besar. Mantap. Dan Ricky Diong kayaknya man of the match. Karena emang wajar lah kita main difficulty ultimate. Dan pasti ya mau gak mau pasti bisa kebobolan gitu men ya gue tau lah kalau misalnya defense emang udah diterapin dengan baik tapi kalau misalnya mainnya kayak gitu-gitu terus emang gara-gara faktor lawannya juga emang susah bukan berkat bang formasinya salah itu gue gua ngerti gue ngerti ada yang salah atau apa tapi emang tergantung lawan juga ya makanya gue sedikit <laughs> ya bosan juga ngelihat komen kayak misalnya bang defense betulin padahal belum nonton video sampai akhir gitu so itu dia Mungkin gue advance dulu tapi player ratings, man of the match Frankie Kita ada sama shootingan juga ya yang pertandingan kemarin Atau pertandingan tadi uh, Shoot kita 7, 5 on target mereka cuma 4 dan satu on target Entah kenapa itu bisa terjadi Position kita masih bisa menang Tackles Bayangkan mereka karena tau lah uh, Mereka mainnya defending Pantesan gila Lihat formasi ya Yang tadi kalian lihat di sebelumnya juga di pas pemilihannya tau lah yang bukan pemilihan maksudnya pas mau kick off formasinya beda banget lihat <laughs> ini delapan pemain kayak di belakang banget dan pasti dari delapan pemain ini ngumpul di kotak nah itu dia sebabnya kita di babak kedua nggak bisa ngejar gol pantesan pantesan dan ternyata mereka lebih mainin counter attack dan lihat Sarabia sama Muriel aja sampai dimajuin banget itu sebabnya mereka main counter attack dan defense kita bolong mereka ganti taktik gitu, pinter banget emang ini ultimate nih, difficulty ultimate. Dan itu dia sebabnya kenapa defense kita bolong, tergantung musuhnya juga dan difficulty. Dan ini Ajax, well, player rating Quincy promes mantap dia dapat satu assist tadi, kemudian shot on target, uh, dikit banget yang <laughs> on target, kemudian pas complete, yang paling banyak adalah Van de Beek, uh gila, gue gak nyangka loh. Van de Beek, <laughs> pastinya banyak banget, dribble complete Van de Beek lagi. gila, wow. 21 dari 22 Tackle Swan paling banyak Hermoso karena ya menang duel banyak banget ya Save kita ada Onana 2 Facik tadi berapa? 6 dia Ini sumpah ini <guluh> taktiknya nyebelin ya banget Ini ketat banget itu sampai pemain-pemain kita aja gak boleh dapat bola Pantesan Sevilla di yang pertandingan kemarin aja mainnya kayak gitu Apalagi pakai taktik kayak gitu kayaknya hmm. jalan banget tuh Sevilla Ya dari yang kalian lihat juga di seri karibortnya Bang Kelvin pakai Sevilla aja Mainnya gak kayak gini banget kan dan ini sumpah ini parah banget itu. Sepep byte ngumpul di tengah. Sumpah. <laughs> Oke itu dia. Mungkin kita langsung advance aja. Mungkin uh, cukup dengan ya uh, nge apa maki-maki Sevilla banget. Dan mungkin kita langsung lanjutin untuk bermain melawan Azad Akmar. Dan gue baru nyadar juga Promise tadi kan main lawan Sevilla dan ketemu sama mantan timnya. Dan ternyata no love lost for Promise gitu. Wow. ini <laughs> sedikit kayak pengkhianat banget tuh. Karena ya bikin gol juga kan ke gawang uh, Sevilla. Dan so ini dia ada well, oh, ya, cinematic yang bagus. Dan katanya uh, udah dipastikan buat lolos ke babak 16 besar juga karena udah menang lawan Sevilla dan 4 win, belum ada draw, belum ada kalah. Wow, gila Ajax, mantap. Kita langsung lanjut dulu aja untuk ketemu sama Oh ya kita harus uh, ya mungkin gue ada yang harus diganti deh kayaknya. ini gue nanti lihat dulu dan mungkin bakal gue skip aja. Dan ya mungkin gara-gara kualitas squad Rusia gak terlalu bagus juga, jadi gue cuma tuker Tashaev untuk gak ngebawa Mirancu karena kita juga bakal ketemu sama timnas yang tangguh juga nanti, yaitu adalah uh, Jerman dan juga Amerika dan akan terjadi perang dingin lagi. So mungkin kita submit aja squadnya Jadi gue gak bawa Anton Mirancuk Kembarannya Alexei Karena ya dia posisinya minim banget itu Jadi gak multifungsi Jadi makanya gue bawa Tasaev karena dia bisa Wing kanan sama wing kiri Jadi itu dia So ini dia mungkin kita langsung lanjut aja Lawan AZ Dan di sini kenapa Thunderbird protes Entah kenapa padahal gue sering mainin dulu. Mungkin gue bakal mainin dia aja di pertandingan ini jadi mungkin gua ada yang harus gua ganti dulu squadnya. So ini dia mungkin untuk melawan AZ Akmar Lineup kita kayak gitu dulu aja. Dan mungkin gua bakal duetin Dolber kemakaian lagi dan rata-rata gua bakal mainin pemain rotasi juga. Mungkin seperti Chong, kemudian Feldman juga. Apa kiper kita Wibowo dan di bagus cadangan juga gua bakal bawa Budiman, Kubo, Herrera, Mogensen, Void, Wober sama kiper kita Onana. So itu dia mungkin. Dan oke okay, mungkin kita langsung lanjutin untuk melawan AZ di pertanian berapa sih? Gue lupa match day-nya ke-12. Dan ada PSP udah main dan udah beda 7 poin sama kita. Ini mungkin kita langsung mainin aja. Kita akan bermain away lagi. Dan kita akan bermain dengan difficulty ultimate dan bermain 4 menit. Dan akan bermain di cuaca hujan. Mungkin gue ganti jan hujan deh. Bisa diganti gak sih? Ah bisa. Mungkin gue ganti jangan stow, jangan ini. Clear aja deh. Biar adil. Langsung kita play match aja untuk melawan AZ. Let's go kemana Yaks? dan so dia guys kita akan melawan Azad Akbar dan ya mereka akan menjamu ya di home nya gua nggak tahu home nya apa Stadion Nether itu dia berkali kali kita main di stadion ini dan ini dia match ke 12 kita yang melawan Azad Akbar gua nggak tahu dia di posisi berapa tapi kayak mereka memiliki tim yang tangguh juga jadi gua harapin ayolah eh, kita bisa menang apalagi kita mainnya tandang kan lawannya Azad Akbar tapi yang gua lihat juga uh, oke okay, Azad ketiga tapi yang gue lihat juga di top scoring, AZ memiliki dua atau tiga pemain yang mencetak atau mungkin ada di papan top scorer. Gue lihat ada pemain ini siapa sih yang kemarin itu Idrisi, kemudian satu lagi gue lupa. Nanti kita lihat aja di lineupnya. Tapi itu gila, pokoknya isinya yang udah mencetak top scorer semua tuh. Kalau salah punya wonderkid sih siapa ya? Oh ini Stengs, nah itu dia. Pokoknya udah mencetak gol top scorer itu Stengs sama Idrisi. Itu udah nyetak 6 gol, gila mereka punya penyerang yang tajam juga nih jadi harus bahaya banget 4213 oke okay. semoga aja ta ganti taktik kayak Sevilla ya kemarin tapi well mereka memiliki penyerang yang cukup tajam juga gitu apalagi kiper ya kiper kita Wibowo kemudian back kita juga gak punya Delik cuman bawa Blin sama Ake jadi ya gue harapin ayolah kita bisa clean sheet dan ini dia start starting lineup buat Ajax mungkin kalian udah lihat di sebelum sebelumnya juga kita juga bawa beberapa pemain Rotasi juga di substitution 4-4 holding seperti biasa Dan tunggu sebentar gue mau minum dulu Karena ya tenggorokan gue sedikit sakit <laughs> Karena ya gue mungkin gak bakal banyak komentator juga Karena gue lagi sedikit sakit Jadi ya itu dia Tapi gue bakal coba untuk ngebuat suasana seramai mungkin <coughs> Ya itu dia mungkin langsung di kick off oleh AZ Akbar Kalau nggak salah kita jual satu pemain ke AZ ya Si Danilo Dan langsung dimulai oleh AZ Let's go Mereka punya Stanks sama Idrissa yang uh, Yang bisa kita lihat ada di papan top scorer juga Mereka sama-sama mencetak 6 gol juga Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati dengan mereka Dengan striker yang cukup tajam juga Zinchenko Cari Dolberg sana yang kosong Gak offside di sana Dolberg shooting Masih keblok Dolberg Dolberg gila Sudut sempit itu gua gak nyangka 0-1 buat Ajax Baru menit keempat gila Dan sekarang Kasper Dolberg sudah mencetak 6 gol Mantap mantap Otayo top score di dia huh gila Gak nyangka loh itu dia bisa nge shoot dari sudut sempit Dan kiper mereka aja gak nyangka sumpah tuh Si Bizot Ini kan tadi ketahan sama back Buk Kena itunya Dan boom dicetak sama Dolberg. Tuh kipernya juga nyangkal, sudut sempit loh itu. Padahal udah ditebak sama kipernya dan gol kena buat Kasper Dolberg nih, luar biasa dia. Sekarang udah aktif mencetak gol lagi dia nih. Tapi yang kemarin dia diaktifin di Champions League, sekarang dia aktifin di RTVC. Gantian mungkin sama Tadic atau Neres. Dan mungkin Juancho juga tidak terlihat senang dengan gol pertamanya Dolberg, entah kenapa. So itu dia kosong satu buat Ajax. Let's go. Come on the gun dan zonen. Oke, okay, mungkin nice langsung di tackle itu sama Sanderberg. Oh iya gila. <laughs> Gua fake shot sedikit biar nipu. Padahal nggak ketipu pemain mereka. Tai Chong langsung di press itu sama Stangs dan backnya Saul. Oke, okay. hampir kena double ke sana. Sanderberg ke sana. Oh sakian. Ah oh, gila masih ke press sana. Dammit Semoga Moise bisa mencetak gol lagi Gue harapin nah, Emang kalau misalnya Moise di si match Malah jadi jago gitu Tapi pas gue mainin Lah kok jadi kayak gini gitu Jadi jarang mencetak gol Oh uh, hampir kena intercept tadi Kasper Dolberg lagi Oke mencari Kok gak ngoper ke Kean sih Tahicong Hakim Ziyech Moise Kean offside sana kita udah nyerang abis-abisan nih Az Ma Akmar mana penyerang mereka yang yang kata yang jadi uh, top scorer sementara Gak gak kelihatan tapi semoga jangan kebobolan kita dan pemain tersebut kok nggak udah gagal kita jadi Indo sebagai top scorer dengan beda satu gol dengan pemain-pemain mereka antara Steng sama Idrissa itu dia Saul bukan Saul Atletico Madrid itu ah oh, stangs lagi ah oke okay. gue terlalu ngeramehin mereka satu sama dan stangs sudah mencetak 7 gol aduh dober pasti kalah nih sama wonder kitnya wajar juga kita mainnya di home dan kiper kita juga Wibo dan back kita juga back rotasi semua itu neko pemain gue loh itu padahal gue udah dapat bola ya sama blin tadi langsung di tackle dan dioper langsung kena stangs man itu bukan salah gue sama sekali sumpah karena gue tadi niatnya langsung pengen buang bola Dan ternyata langsung di tackle sama pemain mereka Bukan, Calvin Stengs, 7 gol dia cetak Itu bukan salah gue juga, jadi jangan salahin defense gue So itu dia, satu sama Karena dari yang kita lihat defense gue emang udah bagus Cuma itu gara-gara pemainnya mereka aja, terlalu ngotot Oke Taichong, ayo come on Kita bisa balas Moisakean cari Oleksijenko Zijenko, Sanderberg, Moisakean, Tai Chong, Kasper Dolberg, Tai Chong lagi di sini. Crossing jadi dia siap. Oh, Ziek, oke. Oh Okay. Oh, Moisakean, Moisakean tiang lagi sumpah, Moisakean apa tiang lagi? Terus-terusannya tiang. Lawan PSV tiang, lawan ini tiang. Ya Allah, ya Allah. Idrissa di sini megang bola, bahaya dia crossing dan masih off target. Pengen ngoper ke Stengs tapi dia nyari Stengs gagal gitu. Ah bahaya tuh Stengs sama Idrissa Sumpah ini Azet penyerangnya doang ini yang bahaya banget. Taktiknya juga sih, gue lihat. Karena terlalu ngepressing sama kayak Sevilla. Oh shit, Waitens. Ayo come on, come on, pertahankan guys. Come on, come on, come on, come on. Sip, tackle aja lah, gak apa-apa. Oh gila itu pelanggaran langsung. Apa buang bola doang niatnya? Oke Idris free kick mencari stangs yang akan menjadikan top scorer, tapi no way man please jangan jadi top scorer. Karena Jota Dolberg buat tahun ini menjadi top scorer, please. Tai Chong. ke sana kosong. Dobber, Dobber. Aduh gila. Bisa gol itu cuman ah uh, R2 kotaknya gagal. Karena kalau misalnya udah sudut sempit itu Erdo Kotok udah pasti masuk sih itu Pasti gagal loh aneh banget Oke okay, masih in position Sip Boy scan. Kasper Dolberg lagi gila Dolberg Goal Yes Goal kedua buat Dolberg Dan akhirnya Ajax unggul lagi Mantap Dolberg dan Stang sudah ya Menyamai uh, top scorer juga sama-sama 7 gol, mantap Mantap Dolberg, ayo kita bikin hat-trick dia Di pertanian ini Itu sepak bojok banget sumpah Itu gila, itu udah hampir kena back loh Hampir kena tackle Dan masih bisa di-shoot sama Dolberg Lewat kolong gila, mantap Dolberg Timingnya itu loh Gue hoki banget supaya itu nyetak gol kayak gitu Dan Kasper Dolberg Gol keduanya dalam pertanian ini Dan 7 gol di area TVC, mantap Oke itu dia, kita udah unggul sisi satu gol juga dari mereka. Come on, come on ayo. Come on ayo lagi, come on Ajax. Sip, awas mencari Idrisi, mencari duetannya Calvin Stengs. Kaufman, nice tackle. Cari Hakim Ziyech. Sanderberg, mencari Frankie Dion. Oke, Kasper Dolberg. Mencari Tahit Chong, let's go. Dolberg lagi gila. ah uh, Come on. off, Oh, corner. Kena kiper soalnya tadi. Itu bisa hat-trick loh Dolberg. Ake. Oh, uh, come on. No. Main Belanda kita keribu-keribu nih. Ake sama uh, Tahicong. <laughs> Oke, okay, Joel Veltman nice. Nice pressure di sana. Oke, okay, itu gue salah <laughs> ah Oke, okay, itu dia. 1-2. Kita akhirnya kebobolan juga di area TVC. Meskipun kita kiper juga Wibowo. Tapi, well. Udah berjalan baik di first half ini. Lihat Dolberg aja 5 peluang loh Dan 2 gol yang dia cetak Ayo kita bikin dia hat-trick Di pertandingan ini Wah gila Langsung kita advance aja ke babak kedua Dari permainan emang kita bagus sih Udah mendominasi banget Position On target Nah kita masih menang So kita langsung lanjut aja Ke second half Yang langsung di kick off oleh Ajax Kemudian The Golden Zone Ayo kita harap 3 poin lagi Karena ya Aziz sama kita udah Mungkin Kalau bisa kita kalah AZ bisa nempel ketat kita Sama PSV apalagi Dolberg mencari Ziek Mwisakian Cari Dolberg sana Oke masih tackle sama Wittens Kayaknya Wittens itu kelemahannya Pemain lari cepet Soalnya dia lari, rada lambat tadi Tapi dia responsnya cepet banget sumpah Entah kenapa Sip Sanderberg mantap Interception ya Tahicong sana cari Zinchenko diong, mau Moisa Ken mencari Hakim Ziyech Hakim Ziyech mencari Dolberg Dolberg headingan apaan itu uh, Gila tahu gitu gua finishing aja Kalau misalnya Dolberg udah pas banget Tapi, uh, di posnya Tapi masih dihadang itu Sip Taichong Frankie diong, Hakim Ziyech kesana Aduh gua Kenapa gak <laughs> ngoper ke Kean sih Tau Kean terbuka tadi Sip. Hakim Ziyech. Kasper Dolberg lagi gila, hampir hat trick gitu. Nah, come on. Position kita menang loh 63%. Kayak Sevilla tadi. So, ayo, come on. Tapi coba bertahan biar nggak kebobolan lagi juga. Tapi nice interception juga, mantap. Kayak mereka salah strategi nih babak kedua. Si Az Akmar ini. Oke, okay, Kasper Dolberg. Cari Sanderberg. Moysakean. Kasper Dolberg, gila. Tahichong, Tahichong muter. Aduh, off target. Aduh, gila. Supaya itu Kasper Dolberg udah berapa kali tuh? Oh, ini siapa ini? Danilo nih kayaknya. Pemain gua. Yang gua jual ke AZ. Ternyata ketemu lagi. Kita reuni yang sedikit pahit juga harus nah, mungkin ya uh, siapa Danilo juga nggak belum pernah berkontribusi dengan Ajax ya Juancho juga. Karena emang dia kurang bagus sih gue lihat dari potensial dari apanya itu dia. Sanderberg ke cover bola, uh gila, salah oper itu dan masih tangkap Wibowo nice. Zinchenko, Tahi udah capek dia, mungkin gue bakal ganti aja nanti. Sanderberg mau Oke, okay. Zia ke sana. Crossing aja coba. Aduh, Tahi Chong masih dijaga. Kenapa gak kasih dober gitu, men? Gue mungkin ganti pemain dulu. Tahi Chong bakal gue ganti. Mungkin gue turunin siapa ya? Kubo deh kayaknya. Dan kemudian... Uh, Herrera kayaknya bakal gue ganti. Apa ya? Mungkin Diong aja dan mungkin mau isakean karena mungkin buah butuh support Gue mainin Budiman so itu dia dua pemain langsung kita masukin Kubo Budiman Herrera untuk mengganti Kean uh, Tai Chong sama uh, Frankie Dion, so itu dia masih menit 70-an masih sisa 18 menit lagi dan skor masih 1-2 oke okay, Vejinovic untuk mengganti Mitso tiga pemain langsung kita ganti Herrera Takefusa Kubo dan Budiman masuk throw in Oke, okay, Takefusa Kubo. Hector Herrera. Dolberg coba syuting, terlalu maksa. Kubo gila. Ah, uh, teman masih kena tackle di sana. Blin dapat, Awas, jangan terlalu kepancing banget sama pemain mereka. Hector Herrera. Mencari Budiman di sini. Sip, Zek kosong itu loh. Dolberg hat-trick. Satu-tiga. Dolberg hat trick man. 8 gol dia cetak Dan ternyata perebutan top scorer masih bisa berlanjut Dan Dolberg sekarang masih ada di papan top scorer Semoga saja dari hat-trick yang dia cetak juga pertandingan ini Luar biasa Gila gue harapin ah ini cuma menang 1-2 doang Atau mungkin draw Dan ternyata well kita memperbalik keadaan tersebut Dan kita sekarang unggul lagi dengan dua gol dan Kasper Dolberg hat-trick gila. gila. Gila, 8 gol dia. Ya. Mantap 3-1 buat Ajax. Kepada Ajax kepada Golden Zone. 3 poin lagi buat kita, semoga saja. Oh, Hector Herrera bagus juga nih soalnya. Dia emang solid player kan di Trade sih, karena dia kayak ngekuasain seluruh uh, lapangan juga gitu. Gue lihat tuh, tuh, tuh. Mantap banget. Takefu Sakubo, Udah berkesan kenapa itu jatuh? Hector Herrera. Budiman di sana. Dia udah mencetak 5 Gol dari 5 pertandingan, mantap. Oke, okay, ah Dolberg kalau dapat itu bisa dioper tuh Budiman. Budiman bagusnya gara-gara dia positioningnya bagus ketimbang Moisakean. Karena Moisakean itu rasa-rasa striker rasa winger gitu kan. Cuma kayak dia susah banget buat nyetak gol. Dia cocoknya jadi false nine itu dia. Tapi di dunia asli emang gacor dia. Apa mungkin gara-gara uh, masih di development itu dia? Hector Herrera. Budiman di sana enggak offside kan? Bolde. Well Oke, okay. Dolberg masih pelan. Dolberg udah mulai capek dia. Sip. Budiman dapat. Oper dulu Dolberg. Cari Budiman di sana. Budiman shooting. Budiman! Wow, gila. 6 pertandingan, 6 gol. Kerja sama yang luar biasa dari Dolberg dan Budiman. Entah kenapa Moisa Kean malah mandul dan Budiman malah gacor. Mantap nih gila. Pemain Indonesia kita. Guys, remember the name ya. Teguh Budiman. 14 4 men. Menit-menit akhir loh itu. Kita bisa membalikkan keadaan loh. Ini kayak fatal banget ya pergantian taktik dari AZ Alkmaar di babak kedua. Karena kayak pemain mereka kayak lesu-lesu banget men. Gue lihat Budiman aja yang yang sebegitu gak cepatnya dan positioningnya gak terlalu bagus masih bisa lepas loh. Dobrek aja bisa hat trick gila. Gila sumpah mantap banget ya. Budiman 6 gol 6 pertandingan. Huhuh. Gila nih. Next Tavero nih dia. 4-1 gila. Dan itu dia guys. 4-1 dan 3 poin lagi buat kita. Mantap gak tuh? Mantap banget. Dan ya match ball buat Dolberg juga. Dan sepertinya fans mereka protes pada pemain Ajax. Karena sudah ngebantai tim mereka juga. 11 poin dicetak oleh Dolberg, 3 gol dia cetak. Mantap. Dan sepertinya fans mereka masih gak terima dengan kekalahan tersebut. Karena Kelvin Stengs juga hampir menjadi top scorer. Dan ternyata, man, hold my beer, kata Dolberg. Karena udah mencetak hat-trick dalam pertandingan ini. Dolberg, Dolberg, Dolberg. Dan satu lagi Budiman. Mantap. Menit-menit akhir loh Budiman itu. Gue gak nyangka itu. E, Budiman bisa nyetak gol. Karena ah, ini syutingannya pasti pelan ternyata sepak pojok gitu dan masuk gitu. Ini gol pertama Dolberg yang mantul dulu. Kena itunya ada langsung lewat sudut sempit. Boom. Kipernya udah bisa nebak sih itu. Gila mantep banget ini emang. Kerjasamanya gila pure. Ah gila strategik banget itu. Well man of the match. Dolberg emang wajar ya. Position kita menang. On target dia well shootingan aja. Dia cuman nge-shoot dua kali loh AZ. Man of the match Budiman mana super sub gila 8,6 Sunderberg 7,8 Jong 7,7 Moisa Kean 8,3 Berkat asis Ya bener Oh Zinchenko asis dia Gue baru tahu dia <laughs> On target banyakkan Wah Dolberg gila On target 11 kali Oh enggak 6 kali Dari 11 itu dia Dari 11 syutingan Kemudian ini dia Statistiknya save Dari Wibowo 2 kali Bizot 5 kali Dari pemain mereka gol asis dari Idrisi dan Stanks cetak gol Well gila penampilan luar biasa dari Dober, Budiman dan lain-lainnya juga. Eh tunggu dulu gue pengen lihat ratingnya Blin 7,4. Tapi yang paling gede defensif kita Zinchenko sih 8,7 berkat asis dia. So kita advance aja. Gila mantap Ajax. Uhuh, Dober hat trick gila. Gue gak nyangka itu. Dan oke okay, mungkin bisa kalian lihat sendiri di puncak klasmen masih ada Ajax beda 10 poin dengan PSV Feyenoord dan beda 13 poin sama AZ karena kekalahan tadi. Kemudian gue pengen lihat dulu uh, yang paling bawah siapa. Oke mungkin tim juru kunci Fortuna Sitar yang kita pernah bantai 5-0. Kemudian top scorer Kasper Dolberg di urutan pertama. Kemudian di urutan ke-6 ada Teguh Budiman, 8 promes. Dan sisanya gue gak tahu ada Kean di posisi ke dua Udah mencetak 4 gol ya dari 10 pertandingan, mantap. Tapi overall bagus lah Moisa Kean. Karena dia udah ngebuktiin banget pas lawan PSV di Derby the Topper kemarin. So itu dia. Dan jadi gue bakal training pemain dengan drill yang kemarin. Dan semoga Devries naik. Darmali belum naik. Oh gara-gara dia gak ada yang naik. Ah Kian hampir naik deh. Tapi Devries bisa naik. Mantap. Dan di sini kita bakal ketemu sama Jerman. Karena mungkin di tanggal 13 gue pengen lihat dulu scoutingan update kita dari Arab. Dan itu dia. International friendly ya. International break lagi. Kita akan ketemu sama Jerman. Dan Amerika Serikat untuk episode berikutnya di episode ke-37. Dan kemudian kita bakal main di Champions League lagi bertemu CSKA Moscow di episode 38 So, itu dia mungkin untuk episode ini. Gue pengen lihat dulu scouting update kita juga dari Arab. Kemudian ada Hijaz. Uh, tapi penuh sih. Akan, gue lupa nge-clear. Jadi nanti gue bakal urus. Tapi gue lihat dulu ada pemain yang bagus gini. Terjamin bagus banget. Dan ternyata gak ada. Tapi salah satunya tadi si... Amir Hijaz itu dia Tapi ya potensialnya gak uh, 94 banget cuman 90 Tapi overall gue lihat sih bagus sih Gue gak tahu tapi kita kayak kebanyakan winger itu dia Oke mungkin itu dia untuk episode ini Dan mungkin untuk episode berikutnya kita bakal main pakai timnas Rusia lagi Dan akan bermain lawan Jerman ini akan menjadi yang tangguh juga buat kita dan oke okay, mungkin untuk episode ini bakal gue akhiri dulu saja. Jadi mungkin jika kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang bakal ada di channel ini. Dan mungkin jangan lupa juga untuk follow social media saya juga. Linknya di description atau mungkin ada di layar sini nama Instagram saya Sobostar. Dan mungkin jangan lupa juga untuk follow akun komunitas Sobostar juga namanya Sobostar Update yang sudah ada di, di layar sini juga. Ya jadi jangan lupa juga untuk follow social media saya atau kita. Dan oke, okay, mungkin gue bakal akhir dulu saja untuk episode ke-36 ini. Episode yang luar biasa juga. Dan ya, yeah, see you next video. Dan goodbye.